Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam uh, pemirsa RR Inet dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali untuk malam hari ini. Uh, kita bersua kembali di program obrolan budaya. Ya. Yang mana untuk topik malam hari ini kami hadirkan Tantangan dan peluang wisata dan budaya bagi perekonomian anak muda. Nah, sesuai dengan topik kita di malam hari ini, terlihat ya di layar kaca Anda, dua narasumber sudah hadir nah ini kita bincang-bincang bersama Iya uh, di sini ada anak muda ada uh, uh, juga ibu kita ya kita nggak mengatakan uh, kalau muda nanti takutnya yang tua gimana gitu ya <guruh> karena yang muda juga nanti bakal menjadi tua tapi ini sangat-sangat uh, menjadi inspirasi ya untuk generasi-generasi uh, muda pemirsa RR ini dimanapun berada dan juga terlebih dahulu nih Siapa ya pengusaha muda sosok yang uh, ganteng multi talent ya. Nah, di sini kita uh, sapa dulu ada uh, untuk uh, narasumber kita ini Zulkifli Andigovi S.E.M.E ya. Nah, atau lebih akrab disapa dengan sebutannya tuh Dejol. Nah, Assalamualaikum Dejol. Iya, terima kasih nih sudah uh, meluangkan waktunya untuk ngobrol kita ya. Nah untuk uh, Dek Jolnya sendiri nih, pemirsa RR ini dimanapun berada, kita mungkin uh, anda ingin mengetahui bagaimana profil dari uh, pengusaha muda kita yang uh, tentunya juga sudah sukses ya sampai saat ini. Nah ini juga uh, menyelesaikan studi pasca sarjana di uh, salah satu universitas. Dimana tuh Dek Jol? Di Araniri Banda Aceh Nah di Win Araniri ya Fakultas Ekonomi Syariah yeah. ya. Nah dan juga Dek Jol ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Pelopor Ekonomi Syariah Provinsi Aceh wow. Dan juga uh, sebagai Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Santri atau disingkat dengan HIPSI Juga uh, di Provinsi Aceh dan sebagai Owner Rumah Makan Melbourne Ya yeah. Iya, Melbourne Hasan Cabang Banda Aceh nih ya pemirsa di manapun anda berada serta juga ini pendiri sekaligus pimpinan organisasi Melbourne Group yang fokus melakukan pembinaan pada perkembangan generasi muda Aceh Barat di bidang pendidikan, bisnis, sosial dan juga budaya. Nah ini memang luar biasa sekali ya. Nah Dek Jol, pasti di pemirsa kita itu kan udah nggak sabar juga gitu ya. Uh, ingin mengetahui sebenarnya awal-awal gitu ya, kenapa memilih menjadi pengusaha? Sebenarnya kan kalau kita lihat anak-anak muda hari ini tuh banyak yang memilih mungkin ya untuk e, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan. Nah, namun sebelumnya sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu, darma sapa dulu. Ada ibu kita dan juga ini menjadi inspirasi kalau kita di Kabupaten Aceh Barat ya tidak asing lagi dengan sosok e, wanita yang satu ini. Siapa Gerangan bersama Ibu Dr Randa Maimanah MA beliau saat ini jabatannya sebagai Camat di um, Kecamatan Merbo, ya, ini di Kabupaten Aceh Barat sendiri. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang dan bahagia sekali, Ibu Camat. Selamat datang, oh, sangat alhamdulillah. Iya. Nah, ini, ini kita tahu ya, aktivitasnya nih, pemirsa, memang uh, begitu padat sekali sebagai Ibu Camat, dan dulu juga pernah menjabat sebagai um, yang pastinya di salah satu ya instansi uh, pemerintah itu sebagai kepala kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera untuk Kabupaten Aceh Barat dan ini memang kita apresiasi sekali dan sekarang beliau sudah menjabat menjadi ibu camat dan juga sebagai pengamat budaya di Kabupaten Aceh Barat baik Ibu ini nanti kita juga berbincang-bincang ya okay. bagaimana Ibu melihat sampai hari ini di tengah kita sudah di 2022 ya nah ini seperti apa perkembangan-perkembangan wisata-wisata -perkembangan, uh, yang ada di Aceh Barat nah apalagi hari ini kita melihat banyak bisnis-bisnis uh, yang uh, dilakoni oleh anak-anak kita anak-anak muda seperti itu ya iya. nah apakah nanti memang sinkron dengan uh, menjadi pengusaha juga sekaligus bisa mempromosikan wisata-wisata uh, religi ya iya. atau seperti apa kita ngobrol dulu ke yang muda dulu nih bu, iya ke Dek Jol dulu. Dek Jol, ya, Kak. ini bisa mengawali nih ya, pertama sekali memilih atau menekuni menjadi uh, pengusaha di bagian bisnis. Nah pasti nggak mudah ya. Gak mudah. Nah ini terinspirasi dari siapa dulu nih? Apakah memang dari orang tua? silahkan Dek Jol. Oke baik terima kasih uh, berbicara tentang bisnis. Kalau ya. kita ikut dari ilmu apa dari hadis Nabi kan mm -hmm. mengatakan 99 pintu rezeki itu terbuka dari bisnis mm -hmm. jadi eh, kenapa kita anak anak muda ingin berbisnis yeah. motivasi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan eh, peluang pekerjaan untuk teman teman yang lainnya sehingga kita bukan menjadi bagian yang menambah pengangguran tapi mm -hmm. bisa meng mengurangi angka pengangguran berbicara bisnis secara pribadi kalau Dek Jules inspirasinya dari orang tua. Oh ya. dari orang tua. Ya, jadi sejak sekolah SD itu dulu kita udah diajarin sama orang tua bagaimana berdagang. Iya. Mulai awal jual es e, keliling di bulan hmm. Ramadan. Hmm. Kemudian ikut membantu orang tua juga e, buka warung di kampung. Iya. Nah, kemudian terakhir. Pas eh, sebelum tsunami kak, uh -uh. Eh, orang tua Dejol juga buka rumah makan sederhana di Simpang KB. Wah ya. itu juga terkenal loh pemirsa dimanapun Anda berada ya Simpang KB itu tepatnya di Melaboh ya di Kabupaten Aceh ya. Barat. Lanjut Dejol. Kemudian setelah tsunami orang tua pulang ke kampung, uh -huh. ki kita buka juga ikan kerling itu jalan lintas Banda Aceh Gempang. Karena ya. jalan Banda Aceh Calang kan hancur total pas tsunami. Betul. Eh, di situ juga Dijual, diajarin sama Mama bagaimana berbisnis. Uh -huh. Jadi, awalnya itu sudah menjadi hobi, sudah uh -huh. senang ketika bergaul dengan orang-orang baru, Betul. berteman dengan orang-orang baru. Disitulah awal motivasi. Dijual, ingin berbisnis, uh -huh. kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Unsyiah. Uh -huh. Dijual, pilih jurusan Fakultas Ekonomi dari kecil, tuh cita-cita jadi pengusaha. Oh, memang itu cita-citanya ya. Cita -cita ya. Jadi, uh -huh. jadi, selesai S1 di Fakultas Ekonomi Unsyiah. Dia juga buka usaha di Gunung Kling di Simpang Utu. Hmm. Jadi, di situ, di lantai satu ada kafe, di lantai dua ada Melbourne Internet, menyediakan jasa internet, kemudian Melbourne Online. Maka, lahirlah organisasi Melbourne Group hmm. Jadi, satu tahun bisnis, eh, uh, collab total, Kak. Hmm. Jadi, satu, satu tahun, tahun berjalan, satu ya? satu tahun berjalan, bisnisnya hmm. hancur. Yeah. Dia jual sampai jual sepeda motor lagi kuliah, hmm. cuma tanggung jawab sama orang tua, Dek Jules bilang dulu gini Mak Dek jual selesai satu mau buka usaha hmm. jadi tolong kasih biaya, anggap aja biaya itu untuk S2 kalau berhasil nanti dari bisnis itu Dek jualkan akan biayai diri sendiri untuk kuliah S2 kalau tidak berhasil pun S2 tetap Dek jual lanjutkan Luar biasa. Nah, kemudian bisnisnya gagal, kuliah tetap lanjut pakai uh, apa, sambil kuliah sambil bekerja di banda Aceh uh -huh. jadi ikut-ikut Orang-orang hebat lah di Banda Aceh sehingga terinspirasi bagaimana kita sambil kuliah bisa uh, berbisnis. Nah kemudian uh, di tahun 2020 kan COVID gak? betul COVID. Betul. Jadi usaha Dejol di Banda Aceh kembali kolab. Jadi Dejol di Banda Aceh itu bergerak di bidang EO, Event Organizer. Uh, di sana nggak ada lagi aktivitas sama sekali. Semua teman-teman grup-grup kita bubar, jangankan gaji teman-teman untuk diri sendiri pun kita nggak ada pemasukan lagi maka baliklah ke uh, kota Melabuh, kemudian di sini Dejol kembali melihat apa sih peluang usaha yang segera bisa kita bangun di kota Melabuh berdasarkan diskusi dengan teman-teman di Melabuh harus bergerak di bidang wisata kuliner nah, jadi sekarang Dejol sudah uh, punya rumah makan Hasan itu salah satu rumah makan hasan terbaik di Kota Banda Aceh kita buka franchise kerjasama kita buka di Melabu jadi kalau ditanya kenapa mau berbisnis bisnis itu asyik karena setiap hari itu kita hidup kita nggak menonton kalau mohon maaf misalnya kalau katakanlah misal ke ibu uh, masuk kantor Senin sampai Jumat kantoran in India, ya kantoran ya. aktivitas uh -huh. kan hampir-hampir sama kira-kira gitu Bu betul tapi kalau di dunia bisnis Hari Senin, bisa jumpa sama Kak Dharma. Nah, hari Selasa, jumpa sama orang lain. Itu motivasi dia. di berbisnis kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang banyak. Ya, berarti itu partnernya bertukar-tukar gitu ya. ya terus juga uh, ini kan uh, pengunjung ya. ya nah pengunjung ini juga bervariasi gitu bukan hanya saja yang uh, menjadi apa namanya uh, namanya membuka usaha itu boleh aja anak muda ya seperti ya. Dek tapi pengunjungnya juga termasuk ya seusia-usia Dharma seusia-usia uh, Ibu main mana ya Ibu ya bila perlu ada yang ya. ada yang lebih lagi ya Bu ya. ya Nah kita patut berbangga hari ini ya uh, apresiasi sekali Nah itu tadi ya pemirsa hadirin Inet di manapun Anda berada, apa yang tadi diutarakan oleh e, narasumber kita e, salah seorang pengusaha muda yang sudah sukses. Nah, ini awal e, memilih e, karir untuk e, menjadi pengusaha itu terinspirasi juga dari orang tua. Nah, apalagi kan kalau kecil-kecil tuh kita senang ya, kita pengusaha ibu. Kita kan selalu nih pundi-pundi gitu ya pundi-pundi. Itu kan uh, rupiah itu kan selalu kita lihat terus juga kalau untuk uh, di awal-awal dari kemarin itu kan sempat dejol kan kita tahu nih setiap bisnis itu kan pasti ada pasang surut. Nah, seperti tadi yang uh, dejol katakan Uh, minta apa namanya mm, Minta eh, tadinya modal. modal sama orang tua Itu anggap aja menjadi uh, Mengambil gelar S2 gitu iya. Sempat ini juga kan Sempat vakum, vakum. Uh, Pertama karena Apa tadi yang awalnya Manajemennya kurang bagus Kurang bagus Itu biasa di langkah-langkah awal ya Terus yang kedua Itu karena faktor dari uh, Covid ya Yang melanda uh, Indonesia Termasuk kita di Melabu Aceh Barat Nah ini tadi yang kita sangat-sangat juga ya Ibu ya Kita tuh sangat-sangat juga apresiasi nih ya uh, Semuda ini ya, Usia berapa nih sekarang Dek Jo? 31 Kak 31? Oh 31 masih muda ya Bu? Iya, iya. Masih tergolong muda Masih tergolong muda Tapi yang kita salut ya Pemirsa dimanapun Anda berada Ini tadi mengatakan alasan membuka uh, usaha menjadi pengusaha itu Untuk mengurangi angka pengangguran Iya kan? Benar ya Dek Jol ya. Nah, ibu i, ibu nih kalau ibu melihat sosok e, anak muda penuh dengan e, talenta, kan sekarang tuh banyak ya. E, misalkan anak muda mau misalkan ah mau jadi orang kantoran lah, soalnya kan orang kantoran tuh kan lebih gimana gitu. Sebenarnya kalau pundi-pundi itu pengusaha lebih menjanjikan gitu. Nah, ini seperti apa nih, Bu? Iya. Eh uh... Pertama sekali, Ibu mau mengucapkan kalimat ya. apresiasi untuk ya. Dek Jol hmm. yang luar biasa, tergolong pemuda Aceh Barat, betul. yang sudah berusaha sebaik mungkin, ya. semaksimal mungkin. Terus dengan jatuh bangunnya ya, pasang surutnya ya. itu luar biasa. Hmm. Intinya uh, konsep dasar dari Dek Jol ini menjadi pengusaha itu tetap dikejar. Betul. Walaupun penuh dengan tantangan-tantangannya dan yakinlah bahwa semua itu akan uh, uh, tercapai, gitu ya. Amin. Jadi itu ada luar biasa. Ibu menyampaikan juga kepada seluruh pemuda yang lain, ya. yang dekjol-dekjol yang lain nantinya Betul. yang mengikuti langkah-langkah uh, uh, yang sudah diambil ini ada sebuah uh, apa namanya? Uh, kisah inspiratif, ya cerita betul. inspiratif uh -huh. yang uh, dilakoni oleh Dek Jul tentang bagaimana menjadi pengusaha muda yang sukses. Dan uh, yang salutnya Ibu, beliau itu juga sekarang sedang mengambil pasca sarjananya di uh, Win Araniri, uh -huh. uh, uh, apa, di uh, program studinya. Ekonomi, ekonomi syariah, syariah betul. itu luar biasa artinya yeah. menguatkan pengusaha-penguasa itu yeah. dalam bingkai ekonomi syariah mm -hmm. jadi ini luar biasa, nanti akan bisa memberikan pengalamannya dan uh, ilmu-ilmunya kepada pemuda-pemuda yang lainnya dan ibu berharap begitu, jangan dijual aja yang sukses, yeah. kalau sendiri yang sukses itu tidak sukses yeah. kalau mau sukses, kita akan sukses bareng-bareng, artinya sukses rame-rame, mengajak orang lain juga ikut sukses dengan kita, bagilah ilmu yang tulus, yang ikhlas, sepenuh hati artinya tak ada yang disembunyikan dari Dekjol untuk diberikan kepada pemuda-pemuda yang lainnya dan itu uh, sebuah asper, apresiasi ibu kepada Dekjol ya. Mudah-mudahan terus sukses dan berjaya. Dan uh, terkait dengan usaha-usaha yang selama ini dilakukan oleh para pemuda juga sudah banyak kita lihat di Kabupaten Aceh Barat. Mereka lebih memilih usaha-usaha di bidang kuliner misalnya yeah. dan mengambil tempat-tempat yang strategis di Kabupaten Aceh Barat khususnya di Kota Melabuh ini. Ada uh, apa peluangnya Ibu melihat di sini banyaknya tempat-tempat yang strategis mm. yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda dalam rangka mereka untuk uh, apa namanya? berbisnis. Dari ini Ibu Ibu masuk ke dalam kategori UMKM, iya betul, ya kan, hmm. uh, usaha mikro kecil dan menengah yeah. yang bergerak secara perorangan maupun secara apa uh, ini nanti ada uh, kelompok-kelompoknya, intinya. Uh, UMKM yang sekarang ini digerakkan, uh, mulai dari pusat sampai kepada tingkat ke daerah kita ini, malah ini sudah uh, di, uh, apa? dilakukan oleh pemuda-pemuda di kecamatan-kecamatan. kita bisa Betul. melihat di banyak kecamatan di kabupaten Kepat Aceh Barat khususnya itu banyak pemuda yang sudah mulai bergerak untuk berbisnis. Jadi khusus dalam hal ini ibu melihat lebih kepada kulinernya, artinya buka kafe dan sebagainya, ya. Yeah. Yeah. Dan ini uh, ada sebuah peningkatan betul. kita melihat dari segi uh, uh, untuk berusaha mereka untuk meningkatkan ekonomi uh, baik uh, untuk ekonomi uh, secara pribadi maupun juga ekonomi untuk keluarga dan orang-orang yang banyak seperti Dek Jol katakan tadi Bu ya, Dharma betul, Adinda betul, Dharma sekali. ya kan ya, mengurangi angka pengangguran, pengangguran. berarti itu kan ada niat yang baik betul. bagi Dek Jol ya. untuk uh, apa namanya kerek-rekan sebayanya. Betul. Nah, begitu jadi uh, bila kita lihat dari segi budaya uh -huh. nah ada hal-hal yang perlu diperhatikan kepada para generasi generasi muda contohnya seperti juga Dekjol yang sudah berusaha oh, di tempat-tempat yang sudah di Nah, tentukan seperti itu ada hal-hal yang harus dan itu merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan. Yang pertama apalagi bila mereka itu membuka uh, lapangan kerjanya itu di pantai-pantai, itu kebersihan memang harus harus diutamakan. Jangan-jangan membuang sembarangan uh, sampah-sampah limbah-limbahnya dan itu berserakan dan itu itu tidak baik sangat tidak baik dan uh, budaya ini kita belum belum membudaya kepada perilaku kita selaku uh, generasi bangsa kita ini yang sekarang bergerak dari bidang ekonomi itu harus diperhatikan. Jadi ada tempat-tempat sampahnya yang bisa nanti dikutip oleh petugas kebersihan. Kemudian uh, MCK itu, uh, ya kan Adi Dadharma. Uh, MCK uh, ada ada uh, tempat yang memang sudah ada MCK, akan tetapi dari segi kebersihannya kepeduliannya terhadap MCK itu kurang. Iya. Nah, ketika para pengunjung ingin memanfaatkan tempat itu, Betul. nah harus keluar dulu nih hmm. dengan aroma yang tak sedapnya. Dan itu kebiasaan yang sangat buruk. Nah, itu. Yang harus uh, ini ya Bu ya Nah ini yang harus uh, sedikit ditekankan ya, ya. Oleh uh, Ibu selaku uh, pengamat budaya juga Juga menjadi uh, pengunjung seperti pengunjung. itu Bu ya Jadi uh -huh. banyak sekali kita lihat uh, Tidak semua ya Dek Jol ya. Tidak, nah, semua. tidak Tidak semua tempat-tempat usaha itu Yang tidak menjaga kebersihan Atau uh, tadi tingkat baik itu kebersihan juga uh, Di apa? MCK nya, ya, MCK -nya. Uh -huh. Nah dan juga untuk Nah itu Ibu itu tadi itu catatan tuh so. Untuk uh, Dek Jol juga nih apa Apalagi nih, mohon maaf nih bu ya. Sebelum nanti ibu lanjutkan. Apalagi kita ketahui nih, semakin hari grafik itu kan meningkat, persaingan juga semakin ini ya. Betul. Uh, semakin apa namanya kalau dalam dunia dunia usaha itu bisnis itu, itu pasti ada yang namanya itu apa kita katakan itu persaingan ya. Nah persaingan dalam artian persaingan sehat. Jadi ini juga menjadi penilaian Ibu ya. Orang kan yeah. di mana pengunjung itu di mana kan maunya kulinernya asik, ya kan? hidangannya asik uh, atau uh, enak dan tempat MCK-nya juga enak ya sampah iya, juga tidak berserakan lanjut bu ya yes. terus sekalian dengan uh, suasana rileksnya yang hmm. didukung dengan tempatnya yang apa nyaman asri iya. indah ya karena setiap pengunjung yang datang ke tempat-tempat seperti itu dia ingin uh, nyaman ingin senang ya kan bahagian dari rekreasi sekaligus kuliner begitu jadi ada hal itu yang perlu diperhatikan termasuk di ada tempat sholat kalau kita di Aceh ini iya, betul. Nah, jadi eh, tempat kuliner itu ada tempat sholat iya. yang juga aman nyaman bagi kita untuk sholat di situ Apalagi uh, untuk para kaum hawa ya, yeah. untuk kaum hawa nih yang uh, uh, <laughs> ini ya bu ya. Yeah. Kalau kaum adam kan masih, alhamdulillah tuh masih uh, uh. simple aja gitu ya. Tapi kalau kaum hawa belum dengan uh, kerudungnya, belum Betul. Nanti dengan Betul. ini ya bu ya. Apalagi lokasi itu uh, di laut, dekat laut, yeah. di pinggir laut artinya, uh. artinya uh, ketika mereka itu bermandian, mereka membutuhkan tempat. Uh, apa untuk ganti pakaiannya untuk, mengganti, ya. Nah, untuk menggantikan ruang ganti, ya, uh, ya uh, ruang bersalin itu hmm. jadi bersalin pakaian maksudnya dan itu sangat dibutuhkan oleh pengunjung dan itu harus diperhatikan oleh pengusaha pengusaha kita uh, kemudian lagi ibu memperhatikannya Adinda uh, Dharma dan Dek Jul uh, pakaian anak-anak muda kita nah ya? untuk khususnya uh, untuk uh, pengunjungnya pengunjungnya oh, jadi pakaian ini ini Uh, dapat didengar oleh banyak masyarakat kita yeah. sebagai pengunjung pakaiannya kita, juga harus diperhatikan uh -huh. kalau bisa di tempat-tempat kuliner seperti itu ada semacam aturan oh. yang himbauan yang dibuat oleh pihak uh, pengusahanya uh, itu ada himbauan untuk pengunjung uh, termasuk nanti dari segi perpakaian uh, termasuk nanti perilaku mereka hmm. ya perilaku yang baik Ya. yang yang apa namanya yang senonoh begitu ya. yang tidak melanggar nilai-nilai syariah sesuai ya, ya yang dengan sesuai. syariat sesuai dengan ya. kita bertempat di uh, Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenalkan dengan kota Tauhid Tasawuf ya syariat Islamnya juga gitu ya. jadi itu tadi ditekankan oleh uh, pengamat budaya kita uh, selaku orang tua kita ya ada ibu camat kita juga karena beliau juga sebagai uh, seorang camat ya <laughs> ini ya. tadi uh, masukan masukan yang membangun Nanti kita tanya juga nih ke Jo, gimana nih tadi? Lanjut, Bu, ada lagi, Bu. <laughs> Baik, uh, itu <laughs> masih banyak sebenarnya uh, ya. uh, dari segi uh, uh, peningkatan ekonomi. Alhamdulillah, pemuda kita sudah mulai uh, apa bagus, sudah mulai berpikir kreatif, ya, ya ekonomis, dan sebagainya dari segi sisi lain dan kita juga sayangkan kepada pemuda kita hari ini dengan pengaruh it yang tinggi yang kuat yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka dan uh, sebahagian dari mereka itu yang sadar akan kehidupannya untuk masa depannya maka mereka ini adalah tergolong seperti orang yang seperti Dejol ada sebahagian dari mereka itu yang memang larut dengan situasi dan kondisi dan pengaruh dari it yang tinggi yang membuat mereka itu nanti menjadi di pertanyaan besar bagi kita ini, baik di segi keluarganya, di masyarakatnya, dan pemerintahnya juga berpikir, "itu bagaimana generasi-generasi yang selama ini yang mereka sangat berpengaruh dari hal-hal yang negatif yang ada di IT itu?" Jadi, itu jadi nanti kepada Dek Jo juga, Ibu berharap juga akan bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada rekan-rekan sebayanya untuk mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Yang lebih baik lagi ke depan, terutama dalam faktor ekonomi, dan uh, adinda Dharma itu, dan ibu juga ingin menyampaikan bahwa. Di samping apa yang disampaikan oleh Dek Jol tadi terkait dengan usaha-usaha yang sudah uh, Dek Jol uh, lakukan dan ya. juga teman-temannya lakukan, ada uh, banyak uh, apa namanya kuliner-kuliner yang sekarang ini yang uh, diperdagangkan oleh generasi muda kita dan yang paling jangan lupa adalah di Kabupaten Aceh Barat ini kita punya uh, kuliner Kopi Kop yang oh. sangat terkenal. Yeah. ya dan itu uh, sangat disukai oleh banyak orang termasuk pengunjung yang datang ke Aceh Barat hmm. mereka minta diantarkan ke apa kafe kopi kop itu betul ya? E, karena kopinya tuh nikmat, rasa kopinya itu berbeda ya. Dan ah. ini juga e, ibu, ya, e, ibu memana. E, atau ini yang pastinya juga seperti ibu katakan tadi, ada kopi kop, kopi kop itu kan. Kalau misalkan kita tuh bukan orang Aceh kan, kadang-kadang tuh kita agak susah gitu ya. Apa sih kopi kop itu gitu? Nah, kopi yang gelasnya terbalik gitu kan? Iya, tuh <laughs> itu kopi lebih, yang uh, gelasnya itu terbalik Iya eh, Gimana iya. gitu? E, itu kopi e, apa namanya? Namanya kopi gelas terbalik, nah sekarang usaha tadi yang sudah disebutkan oleh pengusaha muda kita yang baru saja uh, apa namanya bekerja sama dengan salah satu uh, rumah makan ya deh ya rumah makan di Banda Aceh itu nah itu tepatnya juga di samping kopi kop, samping kopi -kop. Samping kopi. Uh, jadi nanti kalau misalkan ada pengunjung-pengunjung kan kita bukan orang uh, melabuh aja ya bagi pemirsa RRI net barangkali ini uh, apa namanya penasaran seperti apa sih kopi tebalik uh, seperti apa sih tadi ini uh, apa tadi uh, rumah makannya rumah Hasan, mm -mm, uh -uh. iya itu bisa main-main aja ke sini ya ke Malabo ya. Yeah. <laughs> Memang okay. kalau pengusaha yang satu ini tahu bu di mana posisi itu yang bisa dijadikan partnernya untuk membuka usaha Silahkan di tidur. samping kopi kop iya yeah. ada lagi Kopi Manisan. Wow, yeah. Kopi Manisan ini nggak disuguhkan ya Kopi iya. Manisan ya? <laughs> kopi Manisan Sementer khususnya lain. ada di kecamatan Bubun. Oh. Uh, rasanya gurih. Loh, bagaimana kopi itu rasanya gurih-gurih -guri? karena? Uh, dia tidak menggunakan gula pasir akan tetapi dipadukan dengan manisan Udah, hmm. itu nikmat sekali itu Adina Dharma nanti Dejo bisa ya. jalan-jalan ke sana untuk menikmati kopi manisan yang perlu kita apa namanya hmm. kita uh, sampaikan kepada Betul. banyak orang kita ya. perkenalkan kita lagi perkenalkan sama pecandu- pecandu kopi seperti ya. Dharma juga pecandu kopi ya <laughs> ada yang ingin ditambahkan silakan Dejo ya menarik sekali apa yang diberikan masukkan sama Ibu dan iya. ini memang sudah menjadi catatan kita di teman-teman pelaku KM mm -hmm. di Kota Melabo bahwa kita tidak hanya menyajikan makanan dan minuman yang lezat tapi dari segi kebersihan pelayanan itu juga sangat kita utamakan. Mm -hmm. Kemudian eh, kita buat anak-anak muda ini. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya, ya, ya selaku, selaku pengamat ya. budaya ya. Kita dari anak-anak muda Melabuh ini punya konsep gimana Kota Melabuh ini menjadi kota wisata kuliner yeah. tempat singgahnya uh, generasi muda masyarakat pantai barat selatan ya, yeah. karena kenapa setiap hari di kota melabu ini kan pendatang akan semakin banyak dengan yeah. negerinya utuh negerinya kampus yeah. ini bahkan ada rumah sakit regional barat selatan Betul. jadi anak-anak muda ini mengambil peluang di situ kita bisa bergerak di bidang kulinernya jadi insyaallah kita tidak hanya mengkampanyekan kuliner ini di level melabu aja Betul. tapi dengan uh, segala kebijakan yang dibuat oleh teman-teman bisa kita kampanyekan di tingkat nasional salah satunya hari ini kami dengan, sangat berbahagia ya diundang iya. oleh RRI yang punya akses ke seluruh Indonesia. Iya, tentunya di program acara kita ini ya. ya jadi mm -hmm. kalau ada saudara-saudara kita dari luar Aceh, betul, eh, bisalah datang ke Melabuh Tempatnya sangat sejuk dan nyaman, makanannya mm -hmm. juga sangat lezat. Selain dari kulinernya, wisata religinya juga nggak kalah menarik yeah. ya. Jadi itu betul. Uh, imbang. Yeah. Tapi kita, uh, Dek Jol ya, itu yeah. tadi masalah kulinernya sudah. Nah sekarang kita uh, beralih ke wisata religi. Nah ini ini seperti apa ya kita langsung ke pengamat budayanya baik, dulu nih. Silakan ya baik. ibu. E, di apa yang sudah disampaikan oleh generasi muda kita tadi Dek itu tepat dan benar sekali bahwa ini adalah tempat yang sangat strategis dan sentralnya ke depan untuk pengembangan ekonomi khususnya kuliner dan di samping itu juga kita per, perlu perkenalkan kepada masyarakat dan seluruh masyarakat bahwa di Aceh Barat ini juga ada tempat-tempat wisata religi yang sangat represif representatif yang bisa dikunjungi seperti uh, ada tugunya Tuku Umar. Iya, betul. Di Kampung Suak Kala. Iya, itu eh? memang salah satu lirik kan kita lihat dari seniman kita juga Bang Said Azmi kan di lirik lagu Aceh tuh ada ya uh, teku Umar Johan Pahlawan itu tadi. Iya, betul. Ada kopiah Meketop, itu tepatnya dulu sebelum uh, di, uh, diporak porandakan oleh uh, tsunami yang melulu lantakan uh, Aceh Barat tercinta ini ya ibu ya. Betul. Nah itu di suak ujung yeah. karawak betul. Hmm. Kemudian di samping itu juga ada beberapa makam mm -hmm. makam yang uh, selama ini banyak orang-orang luar itu yang khusus datang ke Aceh Barat untuk mengunjungi makam itu. Yeah. Termasuk makam Teguh Umar yang ada di Mugo, yeah. yeah. Iya. Uh, Mugo itu. Uh, kita tanya Dejol nih yang muda-muda ya. tahu ya Mugo itu di mana Dejol ya? ya itu? Tahu. Dejol kebetulan desa? di uh -huh? desa Mogo itu tempat lahirnya Dejol kan. Nah oh, itu tuh jadi uh, kita yeah. luar biasa sekali ya. Patut di, di di sana ada makam dukuman, ada juga rumah Quran. Rumah Quran ini mm -mm. Uh, Quran sangat kecil dan yeah. itu betul-betul keramat. Iya, hmm. Quran Jadi, yang Masya ditulis Allah. tangan ya. ya. Uh -oh. Jadi banyak pengunjung datang ke Kecamatan Pontonde hmm. tidak hanya ke makam Dukumar ya. tapi juga ke rumah Quran enggak. Ya. Nah, jaraknya berdekatan. Oh, berdekatan ya. ya? Baik, silakan ya. Ibu. Kemudian juga ada uh, uh, apa namanya? Makam Abu Ibrahim Wailah. Hmm. Nah, uh, makam Abu Ibrahim Waila ini sangat, sangat dikenal yeah. oleh masyarakat kita, khususnya uh, masyarakat Muslim, Betul. yang datang dari berbagai daerah dan juga dari mancanegara. Mereka datang ke sini khusus untuk berziarah ke makam Ibrahim Waila yang merupakan ulama sufi kita iya. yang dianggap sebagai ulama yang karismatik yang keramat, maka banyak masyarakat mengunjungi ke sana. Dan ini juga kita sampaikan kepada pemirsa semuanya Betul. agar nanti bila datang ke Aceh Barat iya. jangan lupa berkunjung ke ke makam Abu, Abu Ibrahim, Ibrahim Waila. Waila. Kenapa dikatakan Waila pemirsa? Kenapa, Karena Bu? beliau berasal dari Waila. Iya, ya. itu Waila itu uh, salah satu desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini. Ya. Uh, untuk pemirsa kita dimanapun uh, berada ya. Kemudian uh -huh. yang perlu kami sampaikan juga, yeah. di samping itu makam beliau ada kubah beliau. Oh ada kubah Ibu? Ada, uh -huh. yang jarang orang ketahui. Kubah Abu Ibrahim Waila itu ada di Gunung Ciku. Gunung uh, Ciku. Di Gunung Ciku, Gampung, uh, apa namanya Blangsi Butung, Blang Gampung Blangsi Butung, Blang Kecamatan Bubun. Nah, jadi ada makamnya dan ada kubahnya dan mungkin Adi dan Dharma belum ke situ. Belum. Iyi. Ini ya. baru dengar nih pemirsa. Ya. sayang ya. Ya. <laughs> ya. Nah inilah yang perlu. Uh, kenapa kita ada duduk bersama hari ini, kita sharing hari ini dengan pengusaha muda, dengan uh, pengamat budaya, supaya kita juga yang muda-muda uh, ini, ya, ataupun untuk uh, para para uh, yang orang-orang tua juga, ya. Ini kita walaupun orang melabuh kadang-kadang kita tuh nggak semua tahu wisata-wisata religi kalau tidak dengan cara yang begini gitu ya, ya. betul hmm. nah. lanjut bu nah berikut juga ada uh, di Pelantu di Kampung Pelantu itu sekarang sedang dibangunnya hmm. masjid terbesar di Asia dua kali dua hektar masjid terbesar di Asia ya uh -huh. dua kali dua hektar kali dua hektar sekarang yeah. sedang uh, proses uh, proses pondasinya sudah selesai yeah. sedang menaikkan tiang dan itu menjadi uh, apa tempat ekornya uh, Aceh Barat ikonnya nanti Aceh Barat, yang ya. luar selain biasa. dari Masjid Agung nah, ini ya. Nah, uh, di samping kami sampaikan ini sebagai salah satu tempat sasaran uh, rekreasinya kan tapi juga ada semacam uh, untuk menyampaikan kepada masyarakat barang siapa yang mau ikut ya kan. Iya. Uh, untuk memberikan uh, uh, sumbangan uh, pembangunannya itu pintu sangat terbuka iya. supaya mempercepat selesainya masjid dua kali dua hektar yang ya, 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 pak sebagai inisiatifnya inisiatornya itu adalah Abu Uh, Usman, hmm. Abu Suman Abu Suman Abu iya. Usman Fauzi. Ya, jadi beliaulah yang berinisiatif untuk mendirikan masjid uh, dimaksud. Nama masjid itu Al Mukarrahmah. Al Mukarrahmah. Ya, ya Al Mukarrahmah. Jadi indah yang bagus. Uh, iya. ya. Uh, dan uh, ini juga harus kita sampaikan kepada pemirsa semuanya dan iya. kita juga terus sama kepada generasi muda juga Betul. yang jangan lupa walaupun dengan sibuk uh, dengan urusan-urusan kepemudaannya, perekonomiannya mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. dan juga harus melirik ada hal-hal yang seperti ini Betul. ya kan Betul. untuk memperkaya khazanah kita. Mm -hmm. ya. Baik. Dan itu tadi ya Itu dari uh, pengamat budaya kita Ibu Maimana Dan kita masih banyak nantinya Pemirsa dimanapun Anda berada Ngobrol-ngobrol uh, Terkait tentang wisata-wisata religi Yang ada di Aceh Barat Dan tentunya juga ada yang masih tersembunyi Kenapa dikatakan tersembunyi? Belum semuanya itu tahu gitu ya Nah salah satu tadi seperti yang dikatakan oleh uh, Ibu uh, Maimana Ada kubah Ada kubah Abu, ya, Ibrahim, Abu Ibrahim, Waila, Ibrahim Waila Ada makam pocut barin di nah, Tunggup, tuh, Sungai Mas Betul nah, Banyak nah ya, baik ibu nah kita tadinya sudah ke uh, religi uh, wisata Bisa. religi jadi sekarang kita masih nih namanya juga kan ini kan apa sepaket ya bu ya ber yeah. berkaitan gitu nah darma juga masih mau nih nanti ibu boleh uh, untuk ini uh, kita untuk banyak-banyak kita gali lagi nih dari pengusaha muda kita okay. uh -uh. nah tingkat nih tadinya um, kita kan tahu nih dek jol ini kan Aceh Barat nah sekarang ini kan kalau kita lihat ya di orang-orang untuk generasi-generasi muda kita juga masih ada yang sebagian itu lebih cinta dengan misalkan kulineran-kulineran yang daerah-daerah luar nih gitu. Nah, kalau untuk Dek Joel sendiri nih sebagai pelaku usaha seperti itu ya. Nah, ini apa yang tergerak di Dek Joel sendiri ingin membuka usaha itu di daerah sendiri gitu. Nah, untuk kuliner kita nih yang khasnya kita Aceh Barat apa nih Dek Joel? Oke, okay, kalau dari segi makanan, ya. eh, kita punya beberapa makanan hmm. khas di Aceh Barat. Nah, untuk tahu nih pemirsa. Ya, salah satunya yaitu ikan kerling, gak? ya. Oh, ikan kerling. Ikan kerling. Hmm. Jadi, ikan ya. kerling ini ikan sungai ikan yang kerling. memang susah sekali untuk didapatkan. Oh, gitu nah, ya. Dan harganya sekarang juga udah lumayan fantastis, <laughs> fantastis <tinggi. laughs> yeah. tapi inilah makanan terlezat yang ada di Aceh Barat uh -huh. jadi kalau ada tamu-tamu luar yang datang ke sini betul. pasti carinya tuh ikan kerling ikan kerling dan insya Allah nanti juga akan disajikan di rumah makan Asam wah itu ya, insya jadi Allah kami datang nih ha -ha. dengan budarma ya, betul uh, dengan uh, segenap tim ya uh, uh, segenap keluarga tim. besar RRI juga ya karena ini ada tim-tim kita ibu yeah. <laughs> kalau kan nanti uh, kameranya gini-gini bu geleng-geleng <laughs> gitu Ya, nah ini memang uh, ini ngobrol kita yang pastinya untuk semua tim keluarga besar RRI yang memang untuk pemirsa juga kita mengajak ya, ayo kita sama-sama ke rumah makan uh, yang lebih jelasnya kita serahkan. Rumah Makan Hasan Melbourne. Rumah Makan Hasan, Hasan Melbourne. Melbourne, ya. Kenapa dikatakan Melbourne tuh karena tepatnya kan di Melabuh gitu ya. Iya. <laughs> Dan ini uh, sajiannya luar biasa. Ada ikan kerling, ya. Yeah. Uh, uh. Kalau untuk minumannya nih, uh, Dek Jol. Ya, kalau minuman seperti Bu sampaikan tadi di sebelah mm -hmm. emang sudah ada Kopiko. Betul. Nah, jadi kita emang udah sebelum buka rumah makan Hasan kita mm -hmm. udah jumpa langsung dengan owner Kopikonya. Oh iya. Kopi yeah. uh. nanti, nanti kita kerjasamanya lebih ke situ jadi yeah. ketika ada tokoh-tokoh tamu-tamu luar yang datang ke Aceh Barat sudah bisa mencicipi makanan yang lezat dan hmm. juga bisa mencicipi minuman khasnya Aceh Barat yaitu Kopiko wow jadi ini sangat-sangat uh, apa namanya uh, ini ya luar biasa sekali jadi yeah. kalau pengunjung gitu ya apalagi dan tuh, di hari hari libur ya bu ya it, tempatnya pun juga sangat bagus kan di situ ada sungai Betul. kemudian di pinggir laut yeah, jadi yeah. suasana angin sepuas-puasnya itu dapat juga. Dapat. Melepas penat ya di situ tuh bagus ya yeah. bu ya. Yeah. Nanti juga anak-anak bisa bermain di situ. Ya, yeah, oh iya. Yeah. Bisa, yeah. Tempat yeah. Betul. Baik. Nah ini kalau untuk uh, dan juga nih ya untuk pemirsa dimanapun berada, nah Dek Jol, ini kita kan tahu ya persaing, uh, persaingan ini terus melejit gitu. Nah ini trik nih dari Dek Jol selaku pengusaha muda untuk menghadapi, uh, kalau Dharma katakan tuh Serangan-serangan padahal tidak. Sekarang ini kan bersaing itu kan secara sehat gitu ya sesama pengusaha. Ini seperti apa nih triknya? Oke, kalau konsepnya kita semua sama kak. Iya. Seseorang itu bakal balik ke tempat kita kalau dia merasa nyaman, mm -hmm. merasa diperhatikan dan apa yang dia inginkan itu dapat. Mm -hmm. Jadi enggak hanya ke Dejo. Dejo udah duduk dengan seluruh UMKM yang ada di Kota Melabu seperti kafe-kafe yang di tempat Kupiah um, cukup Umar tadi. Betul. Itu Ibu. Kalau hari Minggu itu ribuan, ribuan yang datang ke daerah Batu Putih. Iya. Yeah. Hmm. Pengunjung itu dah, ya. Iya, itu oh. kafe ada Estrella, ada Resto, udah mm -hmm. banyak sekali kak. Jadi kalau sore datangnya ke daerah Batu Putih, kalau siang ke Kopikop, kira-kira gitu. Jadi mm -hmm. kalau dari segi persaingan, uh, dia juga pikir itu bukan suatu yang mustahil dalam dunia bisnis. Betul. Itu pasti datang. Yang yeah. paling penting. Kita pegang pelayanan kita semaksimal mungkin mm -hmm. dan kita juga tidak boleh anti kritik. Jadi yeah. hmm. kan Betul. banyak uh, anak anak muda sedikit dikritik udah marah, sedikit disaranin udah marah. pada kritikan itu untuk membangun. Untuk membangun, uh, memperbaiki. Ya. Yeah. Yeah. Betul. Jadi kalau yang selalu kami sarankan yang sangat utama Aceh terkena budayanya kan Aceh ini ramah. Kalau bahasa Betul. orang bilang gini, Aceh, orang Aceh kalau sudah mukenong, sadol sudah enak, itu nasi tambah pun di nggak ada di, di, dicari. Hmm. Tapi kalau nggak mukenong, nasi tambah pun nggak bakalan dikasih. Hmm. Ya, jadi lebih kesentuhan hati kira-kira gitu kan. Wow, yeah. ini luar biasa sekali ya. Jadi tuh uh, itu dia ya. Ini kan uh, berbagi ya, berbagi trik, berbagi ilmu bagi pengusaha-pengusaha di luar sana yang mungkin baru memulai ya begitu ya Bu yeah. ya. Mungkin ingin menjadi uh, mengikuti jejak dari. Uh, Uh, salah satu ya Dek Jol ini yang masih muda tapi uh, punya uh, apa namanya pemikiran yang sangat-sangat uh, patut kita apa apresiasi yaitu membangun usaha tidak pernah mengenal lelah dan siap dengan kritik kritikan kritika, uh, kritikan kritikan yang membangun dan juga uh, ini pasti tadi alasannya juga ingin uh, memajukan ya uh, apa namanya Kabupaten Kelahiran ya Bu ya, Kota yeah. Kelahiran sendiri gitu. Nah kan kalau kita lihat Ibu, kenapa uh, Dharma katakan ya, pemirsa dimanapun Anda berada, yang masih menyaksikan kami ya, uh, di program obrolan budaya kita, dengan topik uh, tantangan dan peluang wisata, uh, juga budaya, bagi uh, perekonomian perekonomian ya untuk saat ini anak muda yang pastinya. Nah kita melihat ibu kadang-kadang kan banyak ini kalau anak muda sudah sukses di rantau orang itu dia biasanya tuh jarang untuk membawa peluang bisnisnya itu di kota sendiri gitu. Yeah. Nah kan sering kita dengar ya ada tidak semua seperti itu. Nah tapi kalau Jol kan pemikirannya sangat apa namanya sangat cepat sekali Nah itu tadi dengan yeah. uh, bergandengan tangan dengan salah satu contohnya ya uh, Rumah Makan yang di Kutaraja atau Banda Aceh yeah. bawa pulang ke Melabu bawa pulang, bawa pulang ke, Melabu. ke Melabu. jadi nggak perlu jauh-jauh ya kan yeah. Bu ya baik-baik yeah. <laughs> baik, baik. baik uh, untuk saat ini juga nah Dek Jol ini kalau kan sekarang ini kita tahu ya itu tadi Uh, seperti yang diutarakan oleh uh, ibu kita, pengamat budaya sendiri, untuk uh, pakaian ya, atau kostum yang dikenakan oleh uh, pengunjung, seperti itu. Nah, untuk jamnya itu, kalau Dejol sendiri, itu kalau rumah makannya, itu bukannya itu dari uh, jam berapa ke jam berapa. Terus, untuk bagaimana cara untuk melihatkan hari ini, tuh banyak kita lihat, kadang-kadang tuh salah kostum gitu, Bu. Iya, mm -hmm. betul. Iya kan? Ya, kadang-kadang ya. nih mohon maaf, hijabnya kadang-kadang udah mulai salah nih gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Dek Jol? Okay, itu kalau tadi salah satu juga apa namanya? PR nih ya, dari ibu ya. kita. Kalau untuk Aceh Barat sendiri saya pikir support dari pemerintah hmm. untuk budaya pakaian itu sudah sangat bagus dan yeah. sangat super sekali. Kira-kira hmm. kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab saja duduk di warung atau di tempat wisata untuk Aceh Barat ini udah malu dia. Betul. Nah, karena kenapa? Mungkin cuma dia sendiri yang nggak pakai jilbab. Hmm. Ya, nanti orang langsung mikir, ini mohon maaf, kamu muslim ya. ya kira-kira gitu. Kemudian kalau dari segi anak laki-laki pun yang pakai selana ponggol udah sangat sedikit di Aceh Barat. Jadi hmm. itu kami pikir bukan sesuatu yang membebani kita selaku ownernya usaha kuliner, hmm. tapi lebih kepada uh, istilahnya gimana dukungan moral dari pemerintah ini udah jauh lebih besar kalau di masalah pakaiannya, Kak. Yeah. Nah, jadi kalau untuk warung Dejo sendiri, mm -hmm. Dejo buka pagi jam 10 sampai jam 3. Yeah. Kemudian khusus malam minggu kita sajikan ikan bakar. Kak. Wow, ya. berarti malam juga ada di situ ya. khusus ya? malam Minggu saja. Oh, malam Minggu khusus saja. Malam Minggu saja. Iya, baik. Dan ini kalau misalkan ya untuk ini tadi juga luar biasa kita di Kota Tauhita Sa'uf ini ya di Bumi Teku Umar tercinta, berarti kita sangat-sangat apresiasi ya Dek Jol ya iya. kepada terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri ya yang mana terus menggalakkan seperti itu ya. Walaupun kita itu boleh saja kita itu uh, maju seperti itu ya bisnis tidak di apa namanya tidak ditahan uh, tapi yang penting kita tetap menjaga mengedepankan yang namanya syariat syariat Islam yang ada di uh, bumi teguh Umar tercinta ini ya iya, ibu ya yeah. nah itu ibu nah ini kalau untuk hmm, tadi kan Ibu tuh kalau kita lihat Bu, selain dari kulineran nih yang uh, tadinya kan kuliner mm -mm. ada dari segi makanan, ikan-ikan kerlingnya -ikan mm -mm. ya, terus masih banyak minuman-minuman lainnya -minuman, uh, yeah. juga mm -mm. seperti kopi manisan tadi. Nah, ini Ibu kalau Ibu melihat dari tingkat uh, apa namanya? wisata-wisata uh, religi tadi, apa nih kira-kira yang uh, ingin Ibu uh, tambahkan lagi? Ya. Yeah. Eh, uh, tepat tempat wisata religi ini uh, kita uh, berupaya terus ya kan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tempat-tempat wisata seperti ini akan menjadi salah satu tempat pilihan bagi masyarakat untuk uh, sebagai objek wisata mereka. Jadi di samping nanti mereka berwisata, mereka juga juga bisa uh, apa namanya sekaligus untuk mengenang atau memikirkan atau merenungi betapa uh, besar pengaruh dari uh, apa namanya pejuang-pejuang kita sebagai uh, uh, yang merebut kemerdekaan maupun mereka sebagai ulama-ulama kita yang uh, ke, uh, sudah tiada yang memberikan uh, uh, apa uh, pelajaran dan pe uh, pelajaran hidup contoh-contoh teladan yang baik kepada kita dan itu juga merupakan salah satu uh, 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 kunjungan kita atau tempat wisata kita yang memberikan Uh, dampak yang baik secara moral kepada kita selaku pengunjung, selaku para wisatawan dan juga akan meningkatkan pemahaman kita sekaligus nanti meningkatkan ketakwa, akan ketakwaan kita juga melalui wisata-wisata religi yang seperti itu. Jadi uh, masyarakat kita semakin cerdas, pandai berwawasan dan juga uh, pandai untuk memelihara budaya daerah mereka masing-masing. Jangan ke tempat yang lain saja kita datang yeah. untuk mengunjungi tempat tempat wisata religi yang ada di daerah lain. Tapi kita juga sering-seringlah berkunjung ke, tem uh, ke objek wisata re religi yang ada di Kabupaten Aceh Barat, begitu, Wahdina Dharma. Baik. Nah, baik. Dan ini juga kalau uh, tadinya yang sudah diutarakan ya oleh uh, narasumber kita ada Ibu Maimana, ya. Beliau juga pengamat budaya. Sekaligus uh, untuk jabatan beliau saat ini uh, menjabat sebagai uh, camat di uh, Desa uh, kamu sekaligus bisnis juga ini bisnis juga Nah Iya ini luar biasa sekali ya untuk ibu-ibu juga nih walaupun kita katakan ya Bu ya kita nih kan yang muda-muda pasti bakal nanti juga ketemu dengan usia-usia tua gitu ya tapi yang tua-tua juga nggak mau kalah dengan anak muda yang muda-muda juga seperti itu gitu ya Nah ini kalau untuk tingkat grafiknya nih tingkat grafiknya kalau Ibu melihat dan juga nanti ini secara kacamata Ibu ya dari pandangan Ibu sendiri. Kalau Ibu melihat grafik dari anak-anak muda kita ini dalam memilih mana yang lebih tinggi grafiknya, apakah menjadi pengusaha muda e, di bagian kuliner e, atau juga di bagian e, lebih e, menjaga juga atau memperkenalkan dari wisata-wisata e, religinya, Bu. Iya. Ibu melihat dari dari kacamata Ibu nih ya. E, Anak muda kita banyak beralih kepada uh, uh, bisnis kuliner sekarang, mm -hmm. tapi itu juga tidak terlalu banyak, Ibu yeah. pikir. Masih mulai tumbuh ya, Dek Jol. Mm -hmm. Masih mulai tumbuh, belum dikategorikan banyak mm -hmm. begitu. Dan banyak juga anak muda kita sekarang yang persepsi mereka seperti ini. Mereka tidak mau uh, uh, berusaha dengan usaha sendiri seperti itu, tapi lebih suka ke, uh, bekerja pada orang orang lain begitu hmm, ya. Iya, iya. ya, ya, ya. Sekarang anak muda kita ya, kalau uh, kemarin tuh kejar-kejaran di PNS-nya. Iya betul. Nah, jadi PNS pun sekarang sudah susah, ya kan? Uh -huh. uh, susah. Kemudian mereka juga ke perusahaan. Betul. Jadi ke malah ada mau bekerja ke tempat-tempat, ya toko-toko dan sebagainya. Jadi uh, lebih kepada mau bekerja. Uh, intinya gimana tuh, Dejo? Me suka me me menerima upah daripada menciptakan lapangan kerja, nah jadi nah, gitu suka kerja ke orang lain, nggak hmm. mau mikir gitu. berarti gini bu bisa jadi mungkin takut tadi menghadapi hal-hal yang tidak betul, diinginkan seperti Betul. Dejol tadi uh, ada collab-collabnya ya. gitu. betul. Ha -ha. mereka itu tidak siap dengan kegagalan. iya. ya tidak betul. siap. Aha. jadi hanya orang-orang yang siap dengan resikonya seperti Dejul ini mereka lah yang banyak berhasil. Ya kan, Amin. ya karena Amin. orang yang berbisnis itu dia tidak sekali terus jadi, Betul. jarang yang begitu ya, Jol jarang sekali. Jadi dia pasti jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, hmm. Jadi bagi anak-anak muda kita uh, kurang sekali yang mau mengambil resiko yang seperti itu. Betul. Mereka tidak mau. Hmm. Mendingan bekerja ke tempat orang aja makan gaji aja. Eh, oke, okay. eh, ya, ya, Baik, dan mudah-mudahan ya berarti kalau uh, mudah-mudahan untuk generasi-generasi generasi-generasi uh, muda ya untuk pemirsa semua dimanapun berada, kalau memang tadi ada uh, mungkin termasuk ya yang sudah diutarakan oleh Ibu Maimanah yang mana banyak anak-anak muda hari ini itu yang mau uh, bekerja sama uh, orang ya daripada harus membuka lapangan kerja sendiri, atau mungkin ya mudah-mudahan ini juga nantinya akan menjadi inspirasi gitu dengan bekerja di tempat. Uh, Mungkin pertama kita menjadi. Uh, apa namanya orang kerjanya dulu nanti untuk kedepannya bakal menjadi seperti Dekjolnya gitu Bu ya <laughs> baik dan juga pemirsa ini kami ngobrolnya kita semakin uh, malam semakin asik ya dan masih banyak yang uh, kita harus sharingkan terkait tentang uh, di program kita ini obrolan budaya dengan topik tantangan dan peluang wisata dan budaya bagi uh, perekonomian ya uh, anak muda ya Dekjol ya nah berarti tadi yang Ibu katakan berarti kalau grafiknya itu imbang-imbang lah ya? Ya, yang di bagian kuliner dengan wisata religi, maksudnya lebih ke budayanya yang lebih mem mungkin tujuan anak muda juga tadi ya. Nah, iya dua-dua ya. Dua-dua. Iya dua baik. -dua. Apalagi mereka yang buka kuliner itu di seputar tempat wisata religi itu. Iya. Ya. Contoh hmm. di eh, di eh, Kopiko eh, di Topikop yang di eh, Ujung Kala itu eh, tempat kupiahnya Tuku Umar kan iya. sudah ada tuh kuliner di seputarnya tuh Iya betul nah, jadi mereka sambil uh, berwisata ke uh, Kupiah Tuku Umar itu sambil mereka menikmati kuliner yang ada di seputar itu baik nah. nah ini tadi kalau untuk grafiknya imbang ya kita langsung aja nih ke yang mudanya gimana nih pengusaha muda yang sudah sukses ya kalau kita <laughs> uh, lihat Kak misal iya. uh, kita turun ke sekolah nih hmm. ya kan Dejo hmm. sering turun ke anak-anak kelas 3 bu kita tanya apa sih cita-cita mereka selesai sekolah yeah. itu kalau ada 100 orang dua orang yang pengen jadi pengusaha, sembilan puluh delapan itu pengen jadi kerja Dokter, profesi lah, ya. jadi, jadi polisi, ya, karena sedikit orang yang termotivasi ini untuk berbisnis yeah, karena okay. motivasi bisnis ini selain kita punya uh, apa histori yang bagus yeah. kemudian punya teman yang saling mensupport kalau enggak memang enggak, nggak apa Pikiran kita nih nggak berani kak, karena bisnis nih nggak main-main. Oh iya ya, benar. Karena bisa jadi begitu dia punya apa punya modal, hmm. kemudian dia buka bisnis, kemudian dia kolab, langsung pasrah. Iya. Yeah. Nah, jadi kalau kita punya teman, eh, ada yang support. Sekali jatuh, kita bangun. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, baru kita lari. Yeah. Uh, jika -jika gitu. <laughs> baik, baik, baik. Dan ini untuk anak-anak uh, muda, pemirsa dimanapun berada. Jadi jangan pernah takut untuk memulai ya. Menjadi pelaku-pelaku usaha. Jadi ini tadi uh, contohnya dari menjadi inspirasi kita dari Dek Jol sendiri. Nah, untuk uh, Dek Jol. Kan tadi tuh dari persaingan, terus grafiknya ya. Nah, ini bagaimana nih, Dek Jo? Nanti sebelum ke Dek Jo lagi, kita bincang-bincang nih. Untuk kita ke ini lagi nih, ke pengamat kita dulu nih, ke senior nih. Iya, <laughs> silakan Ibu. ya baik. Iya, <laughs> uh, uh, jadi perbincangan yang menarik. Iya, benar. Uh, sorry, ini malam ini. Malam, uh, tadi kita sudah dengar begitu anak muda bersemangat dengan usaha-usaha uh, mereka ya. Uh, Ibu yang mewakili orang tua juga nggak boleh kendur dalam hal iya. ini nah, Adinda Dharma. Benar, benar. Jadi uh, uh, anak muda kita yang kreatif, yang ekonomis, betul, ya kan betul. pemikir pemikirannya itu terus untuk uh, menjadikan kehidupan lebih baik lagi. Uh -huh. Orang tua seperti ibu juga yeah. di samping uh, banyak itu samping dia ada pekerjaan baik itu pekerjaan profesinya apapun uh -huh. ya. Contohnya sebagai ibu, ibu sebagai uh, camat sekarang, iya. kemudian juga uh, menekuni bisnis juga, menekuni bisnis juga, iya. dan hari-hari uh, berbisnis kalau ada waktu uh, di bidang uh, pakaian, ya, butik-butik. Oh, uh, hmm. ya, jadi kita juga berdagang seperti itu merekrut banyak tenaga kerja juga, kita bantu perempuan-perempuannya ekonomi ke bawah untuk memberikan barang-barang kepada mereka supaya mereka bisa berjualan ya. di tempat-tempat mereka dan itu juga ikut membantu. Bu pikir ini adalah peluang-peluang yang baik, hmm. ya kan? Dan terus berbisnis ini mulai dari uh, anak muda terus kepada orang tua juga terus karena ini adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan ekonomi. Dengan baiknya ekonomi kita, ya. kita kehidupan kita akan baik. baik dan kita juga akan bisa ikut membantu orang-orang lain mm -hmm. yang uh, membutuhkan bantuan daripada orang-orang yang memiliki ber, uh kelebihan rezekinya ya Dek Jol ya itu yang jangan lupa. Okay. Jadi intinya kita bisa berbagi banyak, bisa bermanfaat hidup bagi semuanya. Ibu pikir begitu. Hmm. Semangat terus semangat walaupun terluka. sudah tua. Iya, <laughs> <laughs> ini juga ini uh, satu motivasi ya yang terus diberikan. Jadi yel ialnya ya dari uh, dari para senior ya kan, uh, dari senior kita, Ibu Maimanah bahwasanya untuk generasi-generasi uh, yang muda, yang tua juga yang namanya untuk uh, hal yang apa namanya hal yang itu dalam agama kita itu dibolehkan. Jadi tidak pandang usia begitu. Yeah. Ya, Bu ya, tidak pandang usia dia, yeah. ya, Jol ya. Baik. Nah, uh, untuk uh, saat ini kita ngobrol-ngobrolnya ini semakin apa namanya? semakin asik. Tapi semakin malam gitu ya. Nah ini sambil minum-minum aja dulu, Bu. Iya, Dek Jol. Kita sambil minum-minum aja, kita santai aja ya. Jadi pemirsa kita juga, uh, mudah-mudahan sekali lagi uh, ini tadi bincang-bincang kami semoga menjadi inspirasi dan juga berkunjunglah ke bumi. Peku umar, umar. Itu yang paling Oke. penting ya. Nah, Dek Jol, ini kalau untuk pesan-pesannya Dek Jol nih, selaku pengusaha muda kepada pemirsa kita dimanapun berada, Silahkan dari obrolan kita untuk malam hari ya, yang ini. Yang pertama lebih ke semangatnya tuh anak-anak muda khususnya generasi muda dimanapun berada. Ayo kita berbisnis, apalagi eh, negara kita bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar. Hmm. Eh, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Okay. Kemudian eh, dalam berbisnis ini jangan pernah berpikir berapa untung yang bakal kita dapat, tapi kita harus berpikir bagaimana kita bisa terus membuka bisnis-bisnis uh, baru. Jadi mm -hmm. kalau senior Dek Jul, Bang Najarudin Dek Gam anggota DPR RI mm -hmm. yang Presiden Perseraja, beliau mengatakan seperti ini, dalam bisnis itu jangan pernah hitung berapa hasil yang kita dapatkan, yeah. tetapi hitunglah berapa sumber penghasilan yang bisa kita lahirkan. Yeah. Nah, jadi kalau seorang pembisnis itu harus punya misalnya sepuluh, Mata pemasukan Bu Misalnya hmm. ini Covid Empat usaha kita hancur ya. Masih ada enam lagi Betul. Jadi untuk anak-anak muda Aceh Barat Mari kita berbisnis Jangan pernah takut kita gagal hmm. Orang sukses kita bisa sukses Yang paling penting yakin, tekun dan tidak pernah menyerah ya. Dalam waktu dekat ini Apa dari Dek Jules selaku pengusaha muda Apa yang uh, uh, akan dilakukan kembali nih? Oke okay, kalau untuk Kota Melabuh, ya. kita ada program di Haul Tuku Umar nanti kak di wow. bulan Februari 2023, ya. kita bakal buat event nasional. Apa eh, itu? Jadi untuk anak-anak muda di luar provinsi Aceh, uh -huh. di luar kabupaten Aceh Barat, kita bisa uh, open, siapapun yang bisa datang ke sini bisa ikut uh -huh. random acara Haul Tuku Umar. Ya. Mulai dari teater tembaknya Tuku Umar, kemudian ada program napak tilas, kemudian doa bersama di makam Tuku Umar, sampai dengan hari upacara e, di makam dukumat. Jadi misal ada anak muda dari Papua, dia bisa daftar, sudah ikut di situ dengan e, konsumsi, penginapan dan semua aktivitas selama di Aceh Barat. Itu iya. lebih kurang tiga malam kita buka untuk semua anak muda yang ada di luar Aceh Barat. Uh, baik, nah ini kan sangat-sangat uh, ini ya kreatif sekali uh, apa namanya ide-ide cemerlang yang di, yang di apa yang akan nantinya dilaksanakan ya oleh Dick Joel dan juga pengusaha-pengusaha uh, muda dan juga sukses di luar sana. Nah ini pasti punya alasan kenapa mengundang ya misalkan untuk remaja bukan begitu ya Bu? ya Ini kan yeah. pasti tuh. Nah ini berarti. Kenapa nih Dek Jo? Ya, alasannya sederhana. Yeah. Orang kan bertanya-tanya di luar. Bagaimana sih sosok Teku Umar? Mohon maaf, bu bukan kita museum Teuku Umar aja belum punya. Hmm. Nah, bagaimana kita sampaikan ke orang-orang ini loh sosok Teuku Umar, tapi dengan ada acaranya iPhone Hawul Teuku Umar, orang-orang bisa menyaksikan langsung. Iya. Yeah. Kenapa Teuku Umar sampai dimakamkan beberapa kali kemudian digali lagi dibawa lari lagi nanti yeah. orang bakal dapat situs sejarah tek umat yeah. sekaligus mempromosi wisata religi dan wisata kuliner yang ada di Aceh Barat. Itu, Itu dia yang ditunggu-tunggu. Itu, Itu tadi. <laughs> ya Bu ya. Yeah. Uh, jawabannya sangat simpel sekali. Nah, ini sangat, sangat kreatif. Kenapa itu tadi? Kenapa di uh, dalam waktu dekat ini pengusaha muda kita ada Dek Jol, Nanti bersama teman-teman, yang pasti ya, ya Dek Jol rame, Ya, rame, Kak, yang gabung, rame yang gabung, untuk nantinya membuka uh, acara event nasional di haul Teku Umar. Ah, event nasional di haul Teku Umar. Nah, ini juga untuk memperkenalkan uh, wisata religi yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan juga kulinernya yang ada di Kabupaten Aceh Barat luar biasa. Semoga bisa terlaksana. Amin, amin. ya, amin, iya, dan juga nih, untuk... Ibu kita, Ibu Memana, silakan Ibu selaku pengamat budaya. Ya. Baik pesannya uh, kepada pemirsa kita. Mm -mm, kepada pertama kepada para pemuda, ya. pemuda yang inovatif, Betul. yang punya pemikiran yang kreatif, uh -huh, ya uh -huh. sebagai pelaku ekonomi yang baik, ya, ya. menjadikan diri untuk bermanfaat, uh -huh. ya, dan uh, jadilah pengusaha-pengusaha yang sukses, sukses dengan ar dalam artian. Uh, uh, tidak merugikan orang lain, Betul. sukses dalam artian sukses yang uh, kita uh, kita apa kita mau ya yaitu menjadi seorang pembisnis yang dapat memberikan dampak positif kepada diri dan kepada banyak orang begitu, kemudian Uh, uh, terus um, melakukan perbaikan-perbaikan dalam usaha-usahanya, dan seperti apa yang sudah uh, kami sampaikan tadi, terkait ada beberapa hal yang harus dipenuhi apabila uh, uh, me mendirikan uh, sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner tadi. Kemudian, uh, juga nanti siap untuk membuka semacam uh, uh, kotak saran bagi pengunjung dan kotak saran itu akan diseleksi nanti hal-hal yang memang harus dipenuhi untuk kebutuhan pengunjung dan juga itu akan menjawab persoalan-persoalan kita terutama kita sebagai masyarakat yang ada di bumi Teku Umar ini yang berbudaya. Jadilah pengusaha-pengusaha yang berbudaya yang baik yang tidak meninggalkan uh, konsep dirinya sebagai seorang pemuda ya begitu Baik. nah kemudian kepada seluruh masyarakat untuk terus berkunjung ke lokasi-lokasi kuliner iya. yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang uh, sangat nikmat terutama makanan-makanan khasnya kemudian juga berwisata uh, kepada tempat-tempat wisata religi yang betul. ada di Kabupaten Aceh Barat ini iya betul sekali eh, Karena... Insya Allah kami akan siap untuk Hah? untuk membantu mereka Ya, uh, untuk menunjukkan tempat nantinya. Oh iya hmm. iya betul sekali ibu dan bagi pengunjung yang nantinya ya uh, akan uh, ber uh, apa namanya yang datang ya yang datang nantinya berkunjung ke Bumi Teku Umar. Jadi nggak usah yang namanya tuh jangan berpikir terlalu jauh nanti, nanti siapa ya yang ininya gitu ya siapa nanti yang menjadi um, pemandunya gitu ya. Tapi di sini nanti pasti didatang saja ke rumah makan yang tadi sudah diutarakan oleh uh, Dek, Jol, Dek Jol, rumah Jol, makan Hasan Melbourne. Hasan Melbourne, Hasan, Banda Aceh. Uh, Melbourne uh, cabang Banda Aceh itu uh, bertepat di Desa Suakribe Kabupaten Aceh Barat bersebelahan dengan uh, Kopi Kop ya atau Kopi Terbalik. Nah itu nanti semuanya di situ akan uh, semua bisa didapat kuliner enak wisata religi juga nanti siap dengan pemandu-pemandunya juga sudah disiapkan di situ ya Dejel ya, baik insya Allah, Insya Allah baik ibu dan juga baik. untuk malam hari ini kalau kita berbincang memang tidak akan pernah habisnya, <laughs> tapi yang pasti Insya Allah ini bukan kali pertama, ini mudah-mudahan menjadi um, akan berkelanjutan nantinya, tetap uh, apapun tadi yang sudah kita sampaikan terkait dengan topik kita, tantangan dan peluang wisata dan budaya bagi perekonomian anak muda, semoga dengan bincang-bincang kami malam hari ini bisa menjadi inspirasi untuk semua kita yeah. nah sekali lagi untuk uh, Dek Jol, ya, uh, narasumber kami ada Dek Jol atau dengan uh, nama lengkapnya Zulkifli Andi Andigovi S -E -M -E, ya ini selaku pengusaha muda yang sukses dan juga bertalenta, ini putra as asal Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah, ini eh, terima kasih Dek Jo sudah hadir dan juga untuk narasumber kami yang kedua ada Ibu Dr. Maimanah MA. Beliau menjabat selaku camat di Kecamatan Merbo Kabupaten Aceh Barat dan juga eh, beliau sebagai pengamat budaya. Terima kasih Ibu Kasih. Sudah hadir malam hari ini dan saya Darmayani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih di program acara kita obrolan budaya untuk pemirsa dimanapun berada mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, kembali lagi kami hanya manusia biasa. Setiap punya kelebihan tak dapat kami pungkiri, kalau kami punya banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya dan Mayani undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.